Harga cuma segini? All New Toyota Rush 2023 makin gagah. Punya mesin buas 1500 cm3 dan irit BBM. All New Toyota Rush 2023 hadir di kelas SUV sebagai mobil terbaru yang irit BBM. Selain irit BBM, All New Toyota Rush 2023 pun dibekali mesin kuat dan gahar. Fitur canggih pun tentu menemani All New Toyota Rush 2023 sebagai SUV terbaru. Kelas SUV pun semakin beragam dengan adanya All New Toyota Rush 2023. Generasi terbaru ini tampil sangat memukau dan lebih kompak. Pantas saja, banyak dilirik banyak kalangan. Lantas, berapa harga mobil SUV terbaru ini? Sebelum itu, bisa Anda ketahui dulu terkait desain terbarunya, di mana desain eksterior generasi terbaru ini terlihat sangat gagah perkasa. Mobil ini pun dikemas dengan gaya modern yang sangat mewah. Dari tampilan bodinya hampir terlihat mirip Toyota Yaris Cross 2023. Kemudian, memiliki dimensi dengan panjang 4.180 mm, lebar 1.765 mm, serta tinggi 1.560 mm. Lalu, untuk jarak sumbu roda yakni 2.400 mm dan ground clearance ukuran 30 mm, untuk sisi depan, mengusung gaya kontemporer serta ditambah LED di bagian headliner. Dilengkapi juga dengan grill yang tebal dengan lampu kabut berbentuk vertikal, bumper dan velgnya pun terlihat baru didesain menjadi lebih lebar. Tentu, anak muda zaman sekarang menyukai mobil SUV terbaru ini, lantaran memiliki mesin yang gesit serta irit BBM. Dapur pacunya pun memang gahar. Dibekali mesin 1500 cm3, tenaganya memakai penggerak roda depan. Tenaga All New Toyota Rush 2023 itu dibantu transmisi CVT direksif dan transmisi manual 6 percepatan. Harga mobil baru Toyota Rush terpantau stabil alias tidak mengalami perubahan pada awal Januari tahun 2023. Berdasarkan situs resmi toyota.astra.co.id, harga on the road, OTR, DKI Jakarta Toyota Rush dibanderol mulai Rp278,8 juta untuk tipe termurahnya yakni 1,5 GMT. Sedangkan untuk tipe termahal Toyota Rush yaitu SAT GR Sport berada di harga Rp302,2 juta OTR DKI Jakarta. Lanjut untuk spesifikasinya, Low Sport Utility Vehicle, LSUV, ini dibekali mesin 2NRV berkapasitas 1496 cm3, 4 silinder sejajar, DOHC, Dual VVT,
mesin tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga 102,5 dk pada 6.000 revolusi per menit dan torsi 136 Nm pada 4.200 revolusi per menit. Masuk ke bagian interior, pada fitur hiburan Toyota Rush terdapat DVD AVX7 yang dilengkapi dengan koneksi internet. Fitur comfortable tilt steering juga sudah disematkan guna memudahkan dalam mengatur posisi mengemudi. Low SUV 7 penumpang ini sudah dibekali sejumlah fitur keselamatan yang mumpuni, seperti Vehicle Stability Control, VSC, Anti-Lock Braking System, ABS, Hill Start Assist, HSA, 6 Airbags, dan Seat Belt Indicator Warning. Sebagai pilihan untuk konsumen, pesaing Honda BRV dan Mitsubishi Xpander Cross ini memiliki 6 pilihan warna, antara lain Red Mica Metallic, Bordeaux Mica, Black Mica, Bronze Mica, Bronze Mica Metallic, White, dan Silver Mica. Untuk lebih lengkapnya, berikut update daftar harga mobil baru Toyota Rush Januari tahun 2023. 1.5 GMT 278,8 juta rupiah. 1.5 GAT 289,6 juta rupiah. 1.5 SMT GR Sport 291,5 juta rupiah. 1.5 SAT GR Sport 302,2 juta rupiah.